kali ini kita masih membahas video sebelumnya atau tendangan samping. Ya, kita sekarang kita aplikasikan dengan serangan pukulan double cepat. Ya, saya dibantu oleh rekan saya Kang Beki. Oh. Atau misalnya ya, pada saat di sini ya, ini misalnya pukulan double cepat ya, maju. Nah, kita hanya cover tendangannya dengan teknik tendangan samping. Ya, jadi pelannya pukulan ini langsung ya. Fungsinya itu untuk mengcover ya, jangan masuk serangan. Jadi jangkauan pukulan dengan jangkauan tendangan itu lebih terjangkau tendangan. Jadi pada saat kita masuk tendangan ya, pukulan tidak masuk. Jadi dilakukan secara bersamaan. Pada saat ini mukul, ini tendang. Nah, ulang lagi. Nah, ya. Dan kemudian ada lagi aplikasinya masih dengan teknik tendangan samping ya. Misalnya ya, ini memukul pukulan double cepat ya. Ini samping atau ya. Sebagai ya. Jadi masuk ke sini, ini tendangan samping, step ke samping. Bisa juga masuk step ke sini, samping, samping kiri dan samping kanan, dilakukan dengan teknik tendangan samping. Dan kemudian bisa juga dengan teknik mundur ya, atau step ke belakang ya. Contoh misalnya masuk, nah itu ya, tendangan samping. Jadi pelannya misalnya ini maju, nah ini kalau tidak menghindar ini kena ya. Jadi kita menggunakan teknik step ke belakang, dan langsung menendang. Itu dilakukan dengan cepat. Masuk. Nah itu. Masuk. Oke, cukup pada kesempatan kali ini kita membahas teknik aplikasi di teknik tendangan samping. Tonton terus video selanjutnya. Kita akan membahas teknik kelanjutan dari video sebelumnya. Box.